serve is wide. Halo Sobat BP, mental ganda putra Indonesia memang patut diacungi jempol. Sebab meski bermain di hadapan suporter lawan, mereka masih bisa bertingkah tengil. Dan berikut kami sudah merangkum momen ketengilan Indonesia saat melawan tuan rumah. Kita mulai dari aksi tengil Kevin Sanjaya saat melawan Ong Teo di perebutan gelar juara Malaysia Masters 2019. Ketengilan tandem Cosinho ini sudah mulai terlihat pasca interval game pembuka. Pukulan anginnya diperlihatkan setelah memenangi adu pukulan drive dengan wakil tuan rumah. Kemudian lompatan provokasi Kevin di rally selanjutnya juga sukses membuat konsentrasi Ong Teo buyar sehingga gagal membendung serangan tandemnya. Di game kedua, pertandingan pun semakin panas. Karena wakil tuan rumah juga mulai memberikan sayuar ke The Minions dengan lompatan kosongnya di depan net. Tapi Kevin Sanjaya tak butuh waktu lama untuk membalas perlakuan Malaysia tadi. Pukulan angin dibarengi teriakan keras kembali ia lakukan setelah membuat tuan rumah frustasi dengan defense kokohnya. Para pendukung Cina juga pernah dibuat emosi oleh tingkat tengil Kevin. Ini terjadi saat The Minions memperebutkan tiket final Tahoe China Open 2017 dengan ganda putra andalan mereka Li Junhui Liu Yuchen. Gimana gak emosi coba? Lihat aja nih tingkah Kevin saat melihat pukulan Li Junhui mengarah keluar lapangan. Deliberately missed that one. Yeah. Knew it was going long. And I know that does upset some of his opponents. Nah, di ajang BWF Tour 2019, aksi serupa juga dilakukan Kevin. Padahal bisa dibilang saat itu bukan waktu yang tepat untuk bertingkah konyol. Sebab The Minions tertinggal jauh 13-20. Tapi lihatlah, dengan PD-nya ia mengeluarkan teknik andalannya setelah pengembalian wakil tuan rumah mengarah keluar lapangan. Berbicara tentang mental bermain di kandang lawan, Fajar Alfian yang paling gak ada obatnya nih, Sobat BP. Pertama ada aksi selebrasi joget-joget ketika menjadi penentu kemenangan Indonesia kontra wakil tuan rumah di babak semifinal Thomas Cup 2021. That'll do it. That will do it. 21-14 in the second game. A very solid display from the two Indonesians. Aksinya ini seakan membalas perlakuan Matias Bo yang mengalahkannya di Indonesia dulu. Aksi Fajar Alfian di final SEA Games edisi 2017 juga tak kalah nekatnya nih. Melawan Ong Teo yang merupakan wakil tuan rumah, ia beberapa kali memberikan sayuar yang sangat mengundang emosi pendukung Malaysia. Parahnya lagi, hal ini terus dilakukan hampir di sepanjang laga loh. Tio puts it across.
And that goes out. And it is Indonesia who take the first game. Nah, mulai dari sinilah Setiap bermain di Malaysia dan bertemu salah satu wakilnya, pasti Fajar Alfian selalu memberikan sayuar seperti saat bertemu Gosive Nur Izzuddin di putaran pertama Malaysia Master 2022. Pukulan anginnya diperlihatkan ketika menyambut pukulan melebar wakil tuan rumah. Dan yang paling anyar saat menghadapi Heyong Kai Teri Loh Kian Han di babak quarter final Singapore Open 2022. Setelah dipaksa bermain hingga rubber game, wakil tuan rumah ini mulai memberikan tekanan mental kepada Indonesia dengan teriakan-teriakan keras saat meraih poin. Ternyata aksi tadi membuat ketinggalan Fajar Alfian kambuh. Lihatlah bagaimana tingkah junior The Minions ini ketika berhasil meraih poin. Dibalas lebih sadis kan? Makanya jangan coba-coba memancing ya. Ternyata ketenggelan Kevin dan Fajar menurun ke juniornya, Daniel Martin. Hal ini terlihat ketika Leo Daniel memperebutkan tiket final SEA Games 2022 dengan wakil tuan rumah. Terus diganggu oleh teriakan-teriakan para pendukung Do Tuan Duk Pam Hong Nam, tak membuat mental Daniel Martin ciut, malah ia semakin bertingkah loh. Lihat aja nih aksinya ketika ia berhasil meraih poin. Một pha chém cầu quá ngọt của Martin. Emosi BL Vietnam semakin terpancing ketika ganda putra muda Indonesia ini berhasil mengunci game pembuka. Gimana nggak emosi coba? Lihat aja kelakuan Daniel Martin ini. Gilanya lagi, ia melakukan hal yang sama di set kedua loh. Vậy là trận bán kết đôi nam đã khép lại với thắng lợi thuộc về các thành phần của Indonesia.